bagaimana sikap saya ketika ayah atau ibu itu membuat kita jengkel, ya kita harus sabar. Ibu kita, ayah kita itu sebenarnya kalau kita lihat dari kecil sudah sangat jengkel kepada kita. Kita ini banyak nyakiti orang tua dari mulai kecil. Iya, tapi orang tua gimana? Sabar yang luar biasa. Lihat antum, ibu antum atau ayah lagi gendong antum, kencing antum. Tapi apa dia marah? Apa dibuang nih bayinya? Enggak. Disayang, senyum orang tua, subhanallah. Sayang. Antum coba, bagaimana antum bayangkan bagaimana orang tua itu di saat kita masih kecil. Digendong, diberikan makan, kita kencing, diceboki oleh orang tua. Buang air besar cebu, orang tua sudah sangat sabar kepada kita. Kita juga harus sabar kepada orang tua. Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Ya, tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti kepada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.